Kok serius banget? Si Enek, ikan gobi, ikan yang cantik. Apa kabar cantik? Baik, Pak. Pak Eko, serius banget ngeliatin HP? Iya nih, Neng, saya lagi nonton video. Ikan lele dipelihara dipadukan sama sayuran. Oh, itu namanya budik damber. Budik damber? Iya, itu namanya budik damber. Sobat-sobat di rumah pasti penasaran kan apa itu budik damber? Jadi jangan kemana-mana ya. Nah, Sobat Fislab, kali ini kita akan membahas di luar laboratorium, tetapi masih dalam dunia perikanan. Namun, sebelum kami menjelaskan apa itu budik damber, jangan lupa like, comment, and subscribe. Budik damber adalah teknik budidaya ikan dalam ember atau biasa disingkat dengan budik damber. Pada video ini, kita akan menampilkan salah satu contoh pemanfaatan budik damber pada lahan pekarangan yang dilakukan oleh Bapak Burhanuddin Supu di Kendari. Beliau memanfaatkan pekarangan yang ada, yaitu 4x10 meter dengan membudidayakan ikan lele yang dikombinasikan dengan tanaman kangkung. Ikan lele yang dibudidayakan sebanyak 540 ekor yang ditebar 135 ekor per drum. Ukuran awal 3-4 cm dan sampai saat ini telah berukuran 8-10 cm dalam waktu 3 minggu. Adapun tingkat mortalitas selama itu adalah 3,5%. Wah, saya jadi tertarik nih, Neng, untuk mencoba budik damber. Wah, iya Pak. Kalau misalkan mau panen, jangan lupa undang ya. Siap. Oke, Sobat Fislab, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, Sobat Fislab, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di